Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya taala, wa'lam dan ketahui olehmu anna zikral mauti bahwa ya akan bahwa maful i'lam itu ya ingat mati itu mustahabun disunnahkan jadi hukumnya sunnah ingat mati berarti ketika kita berusaha untuk ingat mati itu pahala ada orang ingat mati pakaiannya putih terus, semua putih. Supaya apa? Ingat kain kapan mati. Pahala itu. Jadi sepanjang hidupnya pahala terus. Sepanjang hidupnya pahala terus. Karena din niatnya begitu. Supaya apa? Supaya ingat mati kain kafan. Apalagi ada isyarat bukan isyarat lagi disuruh apalagi ingat mati itu pahala terus sudah hidupnya terlalu pahala. muraqabun fi'i dan digemarkan disukai disukain ingat mati itu disukain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika ingat mati ingat Allah. Jadi Allah senang kalau diingat sebagaimana kita senang diingat. Kita kalau disebut-sebut mulu senang enggak kira-kira? Senang. Ente eh, kemarin disebut-sebut tuh sama dia, sama siapa? Sama dia dibilang apa? Bilang gini, ulangi lagi. gini gini, ulangi lagi. <laughs> Orang kalau disebut mulu senang, Allah pun begitu. Diingat terus senang Allah. Hmm. Walahu idu jali latun dan bagi ingat mati mempunyai banyak manfaat, banyak faedah yang besar-besar. Jadi ingat mati itu banyak faedah yang besar, banyak manfaat yang besar. Ingat mati. Ingat mati terus ya. Ya Allah. Umur udah segini, dikit lagi. Ya Allah. Sifat kematian itu datangnya enggak antri, kapan aja datang, sama siapa aja, dimanapun, bagaimanapun, dia bakal sampai. Ingat mati. Berarti lawanan ingat mati adalah ya enggak ingat mati mati ya. Lawanannya apa? Enggak enggak ingat mati. Lawanannya enggak ingat mati. Ya, ingat mati disunahkan berarti enggak ingat mati dibenci berarti. Berarti enggak ingat mati dibenci. Berarti sesuatu yang enggak ingat mati berarti dibenci. Allah senang kalau kita ingat mati. Kenapa? Karena dengan ingat mati bisa ingat Allah, ingat akhirat, ingat masa depan kita di akhirat. Minha di antaranya faedah manfaatnya kosrul amali. Pendek angan-angan angan-angannya pendek, angan-angan dunia. Orang kalau ingat mati, gimana? Dulu ada itu ya, ya waktu itu belum lama itu ya, mungkin sekitar tahun ini ya, belum setahun ya. Ada bandar narkoba, kurang apa itu bandar narkoba, bahasanya udah bandar ya. tadinya rambutnya panjang preman itu ya, beli fonis mati. Ketika mau di mati, ya pakai baju kokoh rambutnya digunting, pakai peci, baju putih, cakep banget tuh dilihatnya. Kenapa? Tobat. Kenapa begitu? Ingat mati. Jadi ingat mati berubah jadi benar. Oke, ya tadinya serem banget rambutnya panjang, mukanya hitam, aduh. Ketika mau dieksekusi mati, pakai baju koko, ya, Pakai sarung, rambutnya digunting, mukanya pun kelihatan bersih. Kenapa taubat kepada Allah? Kenapa ingat Allah, ingat mati? Jadi ingat mati, ingat Allah. Jadi kalau begitu, Allah senang kalau diingat terus. Kita diingat terus, senang enggak? Senang. Satu saat kita lihat, dia punya diari dulu, kan begitu ya? dulu di area buku catatan hariannya. Di buku catatan ada nama kita di situ. Kita senang nggak kira-kira? Senang banget kita dicatat nama kita. Ya. Engkau yang paling aku sayang. <guluh> senang nggak kita? <guluh> senang gak? Engkau yang selalu mengingatkan daku. Ya Allah, Kenapa aku dulu benci banget sama dia? Dia inget tuh sama saya ya Allah berdosa saya di situ. Kalau sekarang ya di Facebooknya sekarang udah nggak main kita, catatan buku nggak main ya sekarang <laughs> di Facebooknya ada nama kita di situ. Senang gak kira-kira kita? Senang Di catatannya tuh Senang kita. karena di situ kalau pengen tahu siapa yang dicintain lihat aja tuh di situ. Siapa yang dicintain Atau di kamarnya di rumahnya ada foto kamu umpama disimpan foto kamu sama seseorang. Ini dipajang. Senang gak kira-kira kamu? Senang berarti dia cinta kepada kamu. Ada enggak ada kamu dilihat ataupun enggak dilihat oleh kamu? Dia senang sama kamu. Ini contoh aja, bahwasanya Allah itu senang. Sebagaimana kita senang kalau disimpan, disebut nama kita. Ada orang, gak ada orang, kita disebut berarti dia cinta sama kita. Kita senang itu. Aku begitu pula Allah. Allah senang kalau Allah selalu diingat kita akan dapat senang ya Allah. Ketika kita senang. jadi kalau kita kepengen disenang, maka senangnya lah kita dahulu akan dia. Nanti dia akan senang sama kita. Letakkan dulu dia di hati kita. Gitu. Nanti insya Allah kita akan diletakkan di hatinya. Letakkan dulu. Ya. Oh. Cinta, mencintai Allah di hati kita, nanti Allah pun akan cinta kepada kita. Orang tua, guru, begitu sama. Minha, amali, dan zuhud fit dunia di dunia. Kalau kita ingat mati, tidak ingat lagi. Ya, apa? Dunia, jauh kita sama dunia, enggak mau dah sama oh, dunia nggak kepengen dah ini itu ini itu nggak kepengen kita wal qana'atu min yasiri dan qana'ah daripadanya dengan yang sedikit qana'ah menerima daripada dunia bil dengan sedikit cukup segini alhamdulillah cukup lah nerima aja segini alhamdulillah nerima alhamdulillah segini alhamdulillah alhamdulillah nerima duit ya udah bukan lagi di tangan ya jangan harap kembali <laughs> yang ada sama kita aja udah itu duit kita Bahkan belum tentu duit kita tuh yang di dompet, ya. Yang di dompet, yang di tangan, yang di bank, belum tentu duit kita. Ketika kita sudah nafkahkan sedekah, ya, itu baru jadi duit kita. Berapa banyak orang duitnya ketika meninggal dunia, miliaran? triliunan ditinggalkan. Siapa tuh buat siapa? Buat anak-anaknya. Ingat enggak anak-anaknya sama dia? Kadang ingat, kadang kagak. Hmm. Makanya lagi hidup banyak sedekah. Karena ketika kita banyak sedekah enggak bakal kurang duit kita. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Fal yazdad, fal, yazdad, fal yazdad bertambah 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 bertambah. Kenapa begitu? Karena harta itu titipan dari Allah. Maunya Allah ketika dititipkan sesuai apa yang Allah mau. Allah maunya sedekah, sedekahin. Allah maunya kita sedekah, sedekahin. Allah maunya kita nyumbang, nyumbangin. Maka ketika kita melakukan apa yang Allah inginkan, besok ditambahin lagi amanahnya. Kenapa? Karena dia amanah. Sama dengan kita punya ilmu pun begitu. Ilmu itu amanah dari Allah. Ketika ilmu ini kita enggak komersilkan, ilmu kita sedekahkan. Besok ditambahin lagi, besok ditambahin berkah, 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 berkah. Jadi, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan sesuai apa yang dimau oleh yang memberi titipan. Warraqbatul fil akhirati dan gemar pada akhirat. Senang tuh. Kalau kita ingat mati senang sama akhirat. sama dunia enggak dunia main-main, dunia main-main dunia. Cuma sebentar doang dunia. Yang bakal kita nyesel nanti. Umur kita sedetik aja, semenit aja kita gunakan buat bukan buat ibadah, nyesel kita nanti. Gue dulu ngapain aja ya Astagfirullahaladzim ya Allah Ntar kalau, kalau, udah 40 tahun aja dah Kalau masih muda enak lagi ya <laughs> Pengen balik mau muda lagi Pengen apa? Pengen amal biar banyak Tapi udah gak bisa Gak bisa Nah sekarang gunakan waktu kita, gunakan umur kita ini sebaik-baiknya. Hmm itu ada pikiran begitu. Ya. Ya, kalau bicara ini maunya sedih aja ya. abil <laughs> amali dan berbekal bagi akhirat dengan amal-amal yang saleh. Kalau ingat mati, akan banyak bekal amat ya, Mas. dunia nggak ada habisnya. Dunia nggak ada habisnya. Senang kepada akhirat, mengalahkan senangnya kepada dunia daripada yang paling senang dengan dunia. Yang paling senang, yang paling disenangi dengan dunia, kalah itu dengan orang yang sudah mencintai akhirat yang paling senang di dunia apaan? Apaan yang paling senang di dunia? Apaan yang paling senang di dunia? Oh, melakukan apa? Hubungan suami istri masih kalah dengan orang yang senang sama akhirat. Orang senang sama akhirat. Enggak mau dia itu. Padahal dia mampu melakukan itu. Dia nikah satu dua tiga empat kalau dia mau lakukan bisa itu tapi dia nggak mau melakukan itu kenapa dia udah senang sama akhirat dia udah senang sama akhirat ya kecuali ada orang disuruh ya lain ya kita berhuszur sama orang ya ada ulama ya istrinya empat ya. mungkin beliau dapat petunjuk emang disuruh nikah itu ya, lain lagi tuh ya jangan huszur sama orang ya <laughs> apalagi mau ulama ya. karena bisa begitu ada isyarat, ya. ada isyarat seperti ya. Nabi Daud alaihissalam itu kan yang kita udah baca itu ya Nabi Daud alaihissalam ya. disuruh nikah, melihat perempuan cantik, ya. Akhirnya beliau nikahin itu. Ada isyarat pedal punya udah punya istri. Akhirnya dapat anak. Anak yang seorang mulia, seorang nabi. Itu ada ada perintah isyarat. Artinya ya kita berhususan ya, selalu berhususan. Ada ulama nikah istrinya lebih dari empat, lebih dari istrinya sampai empat, lebih dari satu. Ya. Nah, itu lebih dari satu, dua, ya. tiga sampai empat. Ya. Kita baru kepada beliau, ya. beliau nikah itu karena apa? Ya. Ada sesuatu, ada orang minta kepadanya itu saya punya guru ada kayak begitu. Orang minta kepadanya suruh nikahin. Pengen punya cucu ya, turunan kiai. Pengen punya cucu keturunan kiai, jadi anaknya disuruh dinikahin nama ya, kepada guru saya ya. Kayak begitu. Untuk kiai begitu. Kalau orang biasa kan bukan mindik-mindik ya. <laughs> diam-diam. itu berarti nikahnya bukan karena nafsu, orang kepengen. Maka ada juga orang pengen nikah sama kiai, sama ulama. Enggak apa-apa, enggak digilir dah, yang penting diakuin istri. Punya keturunan ulama. Ada yang kayak begitu. Ya, ini luar biasa. Ini cintanya benar-benar cinta ini. Yang kayak begini benar-benar Cinta, seribu hatu bahasanya, mungkin <laughs> seribu hatu jarang yang kayak begini. Siapa yang mau yang begini? Ya, itu orang besar yang begitu, tuh. Bisa jadi wali min aulia, <laughs> ilah. Kenapa korikul <laughs> ada? Adat kebiasaan manusia nggak mau, anaknya digituin, tapi dia bukan mau lagi. Ya, ditawarin. Siapa yang mau punya anak ya digilir. Seperti itu, apa enggak digilirnya? Punya anak enggak digilir yang penting diakuin istri. Subhanallah, pengennya pak pengen punya keturunan ulama. Itu ada kayak begitu, cuma jarang. Saya pun dapetin cuma satu ada, ya, eh, dua, ada dua orang ya. Yang satu digelir juga, yang satu enggak. Ya, karena memang permintaannya begitu. Ada juga saya punya bapak, ini luar biasa juga, bapak saya. Ya, anaknya pengen nikah, anaknya beliau punya ya mantu. Mantunya pengen nikah lagi. Itu dianterin sama bapak saya nikahnya. Hmm. tuh. mantunya mau nikah lagi. Sama bapak saya dianterin. <laughs> saya tahu dari mana? Mantunya sendiri ngomong. Mantunya sendiri tuh ngomong yang dianterin nikah. Kata dia begini, Haji Mukhtar, panggilan Haji Mutang, Haji Mutang. Yeah. Surga. Bahasa dia begitu. Surga tuh dia. Kenapa? Gua mau kawin lagi janterin. <laughs> Sampai ngomong begitu. Insyaallah tu wajibatin wajah jannah. Wajib masuk surga. Haji Mutang tu, Haji Mukhtar maksudnya. Surga Emang kenapa, cak? Emang kenapa dipanggilnya acak? Emang kenapa, gua mau nikah dianterin? Coba di mana begitu? <laughs> Dibilang begitu. Siapa yang bisa kayak begitu? Itu akhlak yang masya Allah luar biasa. Itu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa tuh saking yakinnya sama Allah. Akhirnya ya apa? Ya kembali lagi kepada anaknya, kembali lagi pada anaknya. Ya. Jadi ada yang seperti itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala alaih salam bersama Nabi alaih salam Aksiru min zikri azimil lazati Perbanyak olehmu daripada ingat Yang memutuskan kelezatan yakni Kati'iha wa uwal mautu. yang ya yang, yang, yang memutuskan kematian, yang memutuskan kelezatan, yaitulah kematian. Jadi ingat mati emang memutuskan kelezatan, maksudnya memutuskan, kele 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 maksudnya memutuskan, memutuskan kele dunia, memutuskan dunia dunia lezat enak tapi ketika ingat mati jadi enggak enak yang enak udah ibadah riad rabi'a al adawiyah masyaallah selagi beliau ya sebelum ya menjadi seorang yang masyaallah taatnya seorang sufi ya masih bergelimang Dunia, ya, beliau bernyanyi, ya, "Masya Allah, itu banyak yang datang kepadanya." Ketika lagi bergelut dengan dunia, banyak yang datang kepadanya. Ketika beliau tobat kepada Allah, ya, bergelimang akhirat, berliputkan akhirat, cinta kepada Allah, itu pun banyak yang datang kepadanya. Beliau lepaskan semua dunia. Putus semua dunia. Bahkan saking hebat cintanya kepada akhirat. Mau dilamar oleh seorang ulama besar. Maka ada banyak ulama yang melamarnya. Salah satunya yang paling hebat yang terkenal adalah Hasan Basri. Siapa yang kenal dengan Syekh Hasan Basri? Ketuanya Tabi'in. Orang paling alim, paling soleh mau ngelamarnya kiai besar kalau bahasa kita masa sekarang. Tapi beliau menolak. Tapi menolaknya itu luar biasa. Dengan cara yang sangat halus dan ilmiah. Jadi halus ilmiah. Di antaranya adalah diajukan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah ya, nanti di akhirat ada satu kelompok yang bahagia, satu kelompok yang celaka. Kira-kira saya kelompok yang mana? <laughs> Siapa yang tahu ini? Goib, masya Allah. Enggak mau, udah, udah enggak mau. Dilupakan semua, tuh, ditinggalkan semua, udah akhirat semua. Tuh orang kalau udah cinta, gitu. cinta sama akhirat. Kenapa? Ingat mati. Cinta sama Allah. Kenapa? Ingat mati. Wa kana alaihi salam dan ada Nabi alaihi salam yaqulu beliau pernah bangun minal laili di waktu malam fayunadi lalu beliau menyeru ja'al mautu bima telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya ja'atir rajifatu tasba'u ar telah datang rajifah tiupan pertama sangkakala iya tiupan sangkakala tiupan Ya, pertama telah datang tiupan pertama yang mengguncangkan. Ini firman Allah ya. Dalam surah An-Nazi'atnya ada mengatakan yauma tarjufur rajifa tatsbauha radifa. Jadi sama dengan ini nih. Kalau ini ja'atir rajifa. Nah, di sana yauma tarjufur rajifa. Pada satu hari akan datang rajifa tiupan pertama tiupan sangkakala yang pertama diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua tatsembau ya mengikuti akan dia oleh tiupan yang keduanya diikuti oleh tiupan yang kedua tiupan pertama udah bergoncang yang kedua lebih goncang lagi nanti kalau pengen datang hari kiamat tuh kayak begitu Kayak begitu. Nah ini kita di sini disuruh disuruh pikirin apa? Pikirin apa? Ingat mati aja. Itu hari kiamat kita yang pasti akan kita temui. Enggak boleh enggak siapapun orangnya pasti akan kita temuin ingat mati. Wala su'ila dan tatkala ditanya Nabi SAW anil aqyasi tentang orang yang cerdas minan nasi daripada manusia man um siapa mereka gerangan ya Rasulullah siapa mereka itu yang cerdas ya Rasulullah qala jawab Rasul aksaruhum aksaruhum lil mauti zikran zikran bukan jadi maf'ul nih ya dia ya, jadi tamiz mereka yang paling banyak ingat kepada kematian. Oh, tamis ngartinya begitu. Mereka yang paling banyak ingat kepada kematian. Mereka yang paling banyak ingat kepada kematian. Ini orang cerdas. Wa ahsanuhum lahu istiqdadan dan mereka yang paling bagus persiapan untuk kematian. Ulaikal mereka itulah orang-orang cerdas. Ada juga begini. Hadis Manil Akyasu atau Manil Kayisu ya, yeah. Manil Akyasu siapa orang cerdas? Ya, mandana nafsahu, orang yang Ma, mampu menundukkan nafsunya, ya. Semakna dengan ini, sesungguhnya orang yang ingat mati, dia mampu menundukkan nafsu. Berarti, orang yang gak ingat mati, yang dunia terus, dunia terus, dunia terus melakukan dunia untuk dunia, melakukan akhirat untuk dunia. Ini orang yang berarti lawanannya, ya ahmak, orang yang dungu, bodoh. Ulaikal Mereka itulah orang-orang yang cerdas Zahabu bisyarafid dunya Wa na'imil akhirati Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia ya, Dan Kenikmatan akhirat Mereka pergi bersama Kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat jadi orang yang ingat mati, orang yang selalu mempersiapkan kematian. Mereka itu ada orang cerdas, mereka itu akan dapat dua-duanya, dapat kemuliaan dunia, dapat kenikmatan akhirat. Jadi, kalau begitu, yang dimaksud dengan ya, dapat dua-duanya. Yang dimaksud adalah cari akhirat. Cari akhirat dapat dunia. Cari dunia enggak dapat akhirat. Kata orang tua kita, tanam rumput kagak tumbuh. Padi, tanam padi tumbuh rumput. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk ini. Amin ya Allah. Jangan sampai Allah berikan kita topik hidayah udah tua apalagi sampai udah mati. Innalillah. Mudah mudahan masih saat ini kita dengar ini kita langsung cepat tanggap. Selalu ingat kepada kematian, selalu ingat kepada akhirat jauh daripada dunia. Amin. Begitu pula keturunan kita. Amin. Murid murid kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Wallahu amin. Alam